Salam Traders, balik lagi sama saya di Firmansa di channel ESG. Oke, kali ini bakal saya menjelaskan tentang tata cara pendaftaran divinax.com hingga verifikasi. Yang dimana divinax.com pada bulan depan akan dirilis token saya sendiri, yaitu token ESGX. Dan sekedar mengingatkan bagi kalian yang penasaran tentang apa itu token ESGX, kalian bisa kunjungi web kami di token.esgx.co.id dan silahkan baca bagaimana project kami, silahkan baca white paper kami, jangan di skip-skip supaya paham tentang bagaimana tata cara saya merubah ESGX token menjadi harga setinggi-tingginya walaupun tanpa ICO maupun tanpa IEO, karena beberapa produk dari kami dan itu menjadi sirkulasi penunjang harga ESGX token. Yang pertama adalah aplikasi Express Student Class, yang kedua ada ESG Status Reward, yang ketiga V2P Reward Gift, yang keempat Crypto Quiz ESG, itu masih coming soon. Yang kelima media sosial ESG, masih coming soon. ESG Exchange masih tahap beta. Yang ketujuh ESGX token sudah rilis. Yang kedelapan ada offline edukasi, dan sembilan ada blogger dan YouTube dan beberapa proyek jangka panjang lainnya seperti game dan sebagainya yang masih dalam tahap pengkajian ulang. Nah, dari situ kalian bisa menilai bagaimana bagusnya, bagaimana pantas tidaknya proyek ESGX token akan mengemban di Indonesia. Dan saya sendiri silahkan welcome terhadap orang yang masih penasaran dengan saya di kantor kita sendiri, yaitu kantor PT Edukasi Digital Aset Indonesia, dan sudah ada di Google Maps, silakan searching di situ saja. Kami tunggu di sini, silakan kita ngopi bareng, kita ngobrol bareng bagaimana tentang project ESGX ini. Dan selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana tata cara untuk mendaftar di vindax.com, market pertama ESGX token. Sebenarnya udah ada di Fork Delta ya, tetapi secara umum Vindax adalah market first kayak gitu. Nah, oke. Pertama-tama kalian klik link di bawah ini, copy paste dan paste di webnya ya. Kita paste di webnya. Paste di webnya. Di sini langsung ada tampilan seperti ini Vindax. Lalu kita register. Nah, di sini nih kode referralnya terisi otomatis. Di sini ada email, password dan konfirmasi password. Kita masukkan password kita ya. Huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol ya, jangan lupa. Oke, jika sudah memasukkan semua, I agree to Vindax, saya setuju, register, simpan sandi. Oke, kita pergi ke email kita ya. Oke, ketika pergi ke email akan ada seperti ini, lalu klik verifikasi email dan selesai. Oke, kembali lagi ke Google ya, kita login di sini. Dan di sini jangan lupa untuk mengubah pengaturan ininya ya. Kita login dulu. Saya mengerti tentang ini, understand. Harus diceklist semuanya ya. Oke, di sini masih level 1 untuk KYC-nya. Jadi belum terverifikasi. Tapi bisa deposit kok, bisa. Jadi kita aktifkan dulu Google Authenticator-nya supaya aman. Kita klik situs desktop-nya coba ya. Kita klik Google Play Store. Backup kayak aja ini ya. Ini kayaknya ini. Di sini ketika udah tampilan desktop seperti ini ya, kita klik yang inverifikasi ini ya. Kita klik coba. Oke, ternyata setelah menggunakan handphone dan seperti itu masih bisa di withdraw maupun deposit. Tetapi jika kalian ingin melakukan KYC lebih lanjut, itu disarankan untuk di PC ya. Kalau misalnya kalian nggak punya PC, mending ke warnet dulu dan siapkan beberapa foto ID KTP dari depan, dari belakang, dan foto kalian yang seperti ini. Lalu pergi ke web Vindax melalui web komputer seperti ini ya. Ketika sudah ada di komputer kayak gini, nah
Jika lo pertama kali Anda login di finax.com dan tampilan komputer, maka Anda akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini, yang dimana Anda disuruh mengaktifkan Google Authenticator. Dan Google Authenticator masih bisa diaktifkan di handphone, maka dari itu kita skip dulu. Nah, di sini ada semacam tulisan unverifikasi, berarti belum terverifikasi atau KYC Anda masih level 1. Nah, untuk memverifikasi ini langsung klik saja di sini, langsung klik saja ya. Di sini. Dan masukkan data-data Anda sesuai dengan KTP kalian, oke? Masukkan data-data sesuai dengan KTP kalian ya, jangan sampai salah. Misalkan Anda kalau misalnya ada titiknya, berarti ada titiknya. Setelah semuanya diisi seperti ini ya, langsung ke begin verification, oke? Oh, di sini langsung disuruh mengaktifkan Google Authenticator ya. Langsung saja scan QR kodenya seperti ini, oke? Di perangkat kalian, siapkan perangkat, komputernya itu arahkan ke Google Authenticator-nya ya. Jadi masuk ke Google Authenticator, klik plus, pindah kode batang ya, pindah kode batang sampai tampilan seperti ini. Langsung scan di barcode-nya ini, oke? Setelah itu sesuaikan. Oke, sudah selesai ya. Google Authenticator telah aktif di sini. Nah, setelah ini semua, maka Anda akan disuruh meminta Star ID Verification ya. Di sini kita disuruh milih antara password dan KTP. Password itu paspor ya, kalau misalnya ini KTP. Kita klik KTP aja. Upload front of identity card. Kita pilih, kita masukkan langsung, lalu disuruh mengupload yang bagian belakang. Dan di sini upload image of your face dengan beserta tanggalnya Findax ya. Jadi seperti ini. Jadi harus ada ininya gitu, data jelas dan tanggal untuk verifikasinya. Kamu telah selesai untuk men-submit verifikasi di Findax, jadi tunggu sampai verifikasi selesai. Oke, ini adalah tampilan market Findax ya di sini ya. Bisa kita melihat fonts dan sebagainya. Kalau misalnya kita melihat marketnya, kita melihat basic exchange-nya di sini. Ini adalah tampilan market utama Findax ya. Sama aja sebenarnya seperti Indodax, hanya berbeda pair-nya saja. Kalau Indodax kan pair-nya Bitcoin dengan IDR. Kalau misalnya di sini Bitcoin, Ethereum, dan USDT. Nah, di sini kalau misalnya kita melihat di sini, kalau misalnya kita klik balance, token saya udah bisa di deposit ya. Klik ESCX. Kita scroll ke bawah. Nih, ESCX token di sini ya. Kita sudah bisa open deposit ESCX token ya di sini. Nah, di sini udah bisa deposit ESCX token ya. Ini adalah token saya. Jadi kalau misalkan kalian ingin membelinya, bisa beli di Fork Delta yang di video saya yang sebelumnya yang di sini, atau misalkan kalian bisa kontak saya untuk membeli ESCX token di Fork Delta, itu harganya Rp170 dan Open Findax itu harga Rp200 gitu ya. Dan di sini udah bisa deposit. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ESCX token, udah bisa beli di Fork Delta dan langsung dipindahkan ke Findax gitu ya. Atau bisa lewat saya, kalian kontak saya seperti itu. Kalau misalnya kalian penasaran, sekali lagi silakan cek web token.esx.co.id. silakan kalian nilai seberapa gregetnya proyek saya gitu, jangan sampai ketinggalan untuk pembelian ESX tokennya. Sisihkan uang sedikit, siapa tahu menjadi bukit, oke? Oke, cukup sekian tata cara login di Findax ya. Salam trader.